okay, it's okay. It's okay, nak. Indonesia, yes, it's wonderful, but Bali is our heart. And all that happened with us in your country, for me, native country, it's only friendship and love. For us, it's a normal process. For us, it's about cleaner, about open. Now, very special time. And for me, that with sun, we here in this magic time. And the trampoline of this space. Are you planning to come to Bali again? Later, yes. Maybe 6. But banyak, more banyak. Really, maybe 1 year later. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa yang bersangkutan menggunakan visa travel tiba di melalui Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 21 Desember 2023 dan izin tinggalnya seharusnya berakhir di 21 Januari 2024. Namun ibu dan anak ini sampai hari ini masih berada di Indonesia dan disangkakan dikenakan tindakan administratif imigrasian berupa overstay. Ya tadi kita bujuk dulu anaknya bersikeras ingin tetap berada di Indonesia, tapi udah mau sama ibunya untuk berangkat ke bandara. Kenapa dia nggak mau pulang, Pak? Ini cukup betah ya di Bali ya. Tapi kondisi psikologisnya sendiri seperti apa, Pak? Psikologis anak dan ibunya saat ini baik-baik saja. Tidak ada masalah baik secara mental maupun secara fisik. Tujuannya hanya liburan ke Bali, tapi yang bersangkutan tidak ada itikad baik untuk memperpanjang visa, sehingga visa tersebut sudah habis masa berlakunya dan overstay. Mereka ditangkal juga, dicegah untuk masuk kembali ke Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011, bahwa bagi setiap orang asing yang tinggal masa berlaku visanya atau overstay lebih dari 60 hari, maka akan dilakukan pencegahan dan penangkalan. It's okay, it's okay. Don't crying. Don't crying.
okay, it's okay. It's okay, nak. It's okay. It's okay. Don't crying. Don't crying. Goodbye. Goodbye, Pocong.